Ma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amina ya rabbal alamin. Halaman 80. Ini menanda halaman 80 bak fasal. Bak al-aridhu sani. Al-aridhu sani al-ikhtaru wal-mukhafatu wa iradatuha. Al-aridhu sani al-ikhtar wal-mukhafatu wal-wa-iradatuha. Bermula yang melintangkan yang keduanya, kebinasaan dan ketakutan, mukhafat, dan kehendaknya dan kasatnya, iradah, kehendak daripada mukhafat, perkara yang ditakutkan, ikhtar, kebinasaan, ikhtar ataupun akhtar, jamak daripada khatir, goresan-goresan. Ini tiga pemakna kebinasaan-kebinasaan, goresan-goresan kebinasaan. Atau tiga pemakna menyokhatir goresan. Nah, tiga pemakna bahaya-bahaya. Jadinya sesuai lagi yang kaluh hidih ni pegah litungku tiga dalam mukaddimah, yaitu rintangan-rintangan dalam getanya berbuat ibadat, yaitu berupa khatir, goresan-goresan lamati, ataupun perkara-perkara yang ditakutkan, ataupun jalan-jalannya, iradah, kehendaknya, kasat, jalan-jalan daripada perkara yang ditakutkan, ataupun goresan-goresan. Sahabat iji, dalam hal tanya berbuat ibadat, ada berupa godaan, ada berupa rintangan, menyogodaan nafsu, hidilikut ke bukan, syaitan, dunia yang tergoda dengan dunia, makhluk yang godaan gitu pun macam. Ada berupa rintangan, menyerintangan penghalang, sehingga hantruk getanyo berjamaah paken, hantruk getanyo dalam ibadat paken, hantruk getanyo juk ke uri yang taat paken. Nyo karena ada al-ariz yang lintung getanyo, gekun dengan rintangan-rintangan. Rintangannya juga napadik-padik macam, naput diantaranya yaitu perkara rezeki. Lagi yang kalau disampaikan lirikut, rezeki. Rezeki menjadi ariz, rintangan-rintangan kegedanya, sehingga hantruk tanya tajak buat pupuk buat tempat ibadat. Hantruk buat majlis taklim, pakan, karena urutan rezeki. Menyebenar rezeki itu adalah menjadi rintangan bagi tanya untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang baik, yang diantaranya. Nyuhino yang kedua, teman. Yang kedua, yang menjadi ariz, rintangan bagi tanya dalam berbuat ibadat, itulah goresan-goresan yang timoh dalam hati. Goresan tentang apa? Apakah tentang kebinasaan? Tergores selama tanya, habak mana uji? Sesuatu yang tanya kerjakan kan mubaham bagi tanya. Hantar tepu leh tanya akhir daripada kesudahan but tanya pakiban. Sehingga boleh jadi ente goresan yang timoh lama tanya karena tanya hantar tepu kesudahan daripada but tanya nya menjadi penghalang sih. Boleh tak pupuk ibadat pakan, ada adat tak tak pupuk ibadat. Tapi kadang-kadang sih memang hanaga tanya bak aki tengok. Kah hanaga tu sih? Ada anak tak tak anak tak tak pupuk ibadat. Kena hanaga. Menansit menyodak anak tak pupuk ibadat. Kadang kena gerd tu. Jadi goresan-goresan nyoku. Nyoku kadang-kadang menjadi ariel yang lintung katanya. Persih lagi katanya. Allah pun tak minta rezeki yang kaya tak kena agop. Pun tak jabut yang malim kena urlain. Yang salah ya. Yang goresan yang penghalang ya. Yang menansit. Nyokonyo yang dengan kebuka, goresan itu adalah yang menjadi ariat bagi kita nyok. Nyokonyo kan bermula yang melintangkan yang kedua, goresan kebinasaan. Nah, timoh rasa cemas, ketakutan dan kehendak dan kasat-kasat kehendak itu jalan-jalan yang teruk ibaratnya kepada goresan tersebut. Dan sesungguhnya yang memadakan dia itu di dalam tafwid, yakni menyerah kepada Allah. Jadi langkah yang kita tempuh supaya hilang goresan tersebut adalah tafwid. Hanya rap semakna dengan tawakal. Bak urusan rezeki geken dengan tawakal. Bak masalah timoh goresan-goresan hino geken dengan tafwid, serah urusan kepada Allah Taala. Di saat isah dalam pikiran getanyo, ada atat tapubu ibadat, kadang-kadang ujung-ujung tu hanaget. Ya, goresan-goresan. Timoh goresan ya hanaget. Nya hana urusan getanyo. Itanyo tugah tu patuh tunduk kepada Allah Taala.
tak ikuti lagi jalur syariat, ini urusan katanya. Ke masalah bagaimana kesudahan daripada kehidupan tanya, yang kakak di urusan tanya, itu urusan Allah. Jadi kadang nyoku yang menjadi rintangan bagi tanya, pu ada tak ada pun ibadat gitu. Ada tak ada pun punya memang atanya hanagat buat Tuhan ke hanagat sih. Nah, jadi hino ke geyu tafwid serah urusan kepada Allah. Itanya hanagi ujingu gat ngahanagat. Geyu kalan buat getanya na sesuai lagi syariat puhana. Na sesuai lagi nubala rasul dan perintah oleh Allah puhana. Yang kelagi nyantakan. Tumai tanya utam laki sakai buat Tuhan begat penghabisan getanya nyantakan. Patuh dan tunduk kepada agama yang dibawa Rasulullah. Patuh dan tunduk kepada Allah Taala. Kiban lagi ajaran agama dror tegai. Yang tegai. Kemasalah gerd ngah nagerd itu ketentuan Allah yang menjadi rahasia bagi ketanyo. Kenkenan gigi jingu. Nyukunyo kadang-kadang membuat ketanyo menjadi terhalang dalam pembuat ibadat. Karena tak jingu kenan. Sehingga membuat itu. Nyukunyo maka jika berah tafwid, yakni menyerah kepada Allah, maka lazimkan dengan menyerahkan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala. Serah segala pekerjaan katanya, but ibadat ataupun but-but katanya dum, serah urusannya kepada Allah Ta'ala. Karena gerd ngahana gerd adalah berakhir kesudahan itu Allah Ta'ala yang tu. Adapun katanya, cing ji, pertimbangan ji, timbangan ji adalah itulah syariat tagai. Kepu mandum-mandumnya diserah kepada Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu karena dua perkara. Alasannya karena ada dua. Pertama, menetapkan hati pada sekarang. Supaya tentram, makna tetapnya tenang. Supaya tanya mangat tenang tu, itu serah urusan kepada Allah. Ini urusan Allah Ta'ala. Bagaimana gena tentukan ke getanya. Ini bagaimana yang terserah Allah. Yang urusan getanya, pubut suruh pujo tegak. Yang kena urusan getanya. Ke masalah kesudahan getanya bagaimana itu urusan Allah. Supaya pakan supaya tenang hati tanya. Yang kata tenang hati tanya. Ini kekun menetapkan hati pada sekarang. Maka bahwasanya segala pekerjaan itu apabila ada ketakutan lagi mubaham hai but-butnya kan kadang-kadang mencemaskan po islamat, po hana dan sebagainya. Lagi mubaham, mubaham kahna jelas. Apa itu mubaham? Mubahamah. Yakni tiada kenyataannya. Hana nyata bagi kitanya. Nyan tiada diketahui baiknya daripada binasanya. Kan hana taturi. Gerd ngah nagat. Ujung-ujung but yang tanya pubut. Nyomandu mahna depu kitanya. Maka adalah yang demikian itu berbalik. Artinya berbolak-balik hati. Lagi hanyut nafsu. Tiada diketahui jatuh di dalam baik ataupun binasa. Nyo perkara-perkara yang memang ate mubalik segala saho jiwa getanyo hana tenang hanta tu oh akhir daripada kesudahan but getanyo get ngah hana get maka banka lagi nyan apabila engkau serahkan akan pekerjaannya sekaliannya kepada Allah Ta'ala engkau ketahui bahwasanya tiada jatuh melainkan di dalam kebaikan ya. Di saat kata serah kepada Allah Ta'ala serah ke Allahnya kenyang kebaikan tu benar. Karena itu kan harus doa akhir daripada kesudahan getanyo. Makanya serah urusan kepada Allah. Ya urusan getanyo, puput kebaikan-kebaikan. Jadi di saat getanyo cemas tu bagaimana akhir daripada kesudahan getanyo, nya hana perletat untuk tak berpegang bak budro tu. Tapi pakai bansit, serah urusan kepada Allah Ta'ala, hinan ke merempak kebaikan. Jadi serah kepada Allah yang kenyang kebaikan. Dan kebaikan. Nyepak juga Allah melainkan di dalam kebaikan dan kebaikan. Artinya, serah urusan kepada Allah Ta'ala apabila butnya yang tak pubut, but gerd dan itu merupakan suatu kebaikan. Ya, nyaman. Baik tanya, tawakal putakun, tafwid hino, menyerah hino kepada Allah Ta'ala dalam kejahatan, tidak boleh. Tapi hino kiban ti yang kena pegah. Tanya, pubut lagi garis carian. Kemasalah tinggal pakiban. Sehingga terlintas selamat tanya menjadi penghalang untuk tak pubut ibadat yang serah ke Tuhan. Laki abang Allah jalan keluar bagaimana yang baik, yang terbaik kebil Allah. Karena serah kepada Allah Ta'ala itu kebaikan. Maka adalah ia daripada orang yang sentosa hatinya sekarang daripada kebinasaan. Dan tetap hatinya dan tetap hati. Memang yang naik tanya si tak pubut lagi ketentuan syariat. Atanya kata serah ke Allah Ta'ala nyan akan mendapat ketenangan jiwa. Nyan adalah akan sentosa hatinya jino. En ukuran, en udep dalam dunia nyan akan tenang. Sehingga
akhir daripada kesudahan katanya itu adalah tergantung ba Allah Taala kibana juk katanya. Tapi yang jelas ile le katanya hina wate terserah urusan tanya kepada Allah Taala tentang urusan yang baik-baik ini. Nyo akan mendapatkan sentosa hatinya sekarang daripada kebinasaan. Ah nyo selamat katanya. Selamat katanya daripada salah, tercela, rusak tu. Hayati yang kata serah segala urusan tanya kepada Allah. Nyatinya kekal selamat. Hai selamat daripada binasa hana berpegang bak kekuatan roh dan tetap hati. Hati akan istiqamah, akan tetap, akan merasa tenang dan sentosa, sentosa hati sih. Dan kesenangan di dalam waktumu itu yaitu tawanan yang amat besar. Getanya juga akan mendapat kesenangan dalam seluruh waktu-waktu dan saat-saat getanya. Ini kenyo faedah yang paling raya apakah? Artinya menyotanya yang na sagai berpegang kiban kun agama, kiban syariat yang nebali Rasulullah. Adapun selebihnya getanya serah urusan kepada Allah Taala, nyan getanya akan mendapat potakeun kesenangan di dalam seluruh waktu-waktu getanya. Jiwa getanya akan tenang karena tanya kan pelanggaran, kan urung yang buat pelanggaran. Ada kena nebegah-begah yang bahwa lebih baik le urung-urung yang saleh kan lebih baik gonya jadi urung taat ke pasal dalam neraka tabanding urung maksiat ke pasal dalam neraka. Gonya gebuk taat kepada Allah Taala tertegedi pun le Allah ke pasal dalam neraka nya lebih gaknya tabanding daripada dia berbuat maksiat masuk dalam neraka. Lagi ditanya tanya hana bersalah tapi jeblos dalam penjara nya lebih gak laginya tabanding daripada tanya karena bersalah tu. Karena menyu akibat kesalahan tanya mendapat denda tanya menyesal tapi menyu memang tanya tidak berbuat salah tetapi tanya mendapat denda sihnya hanya satu penyesalan. Kenapa kan tanya memang urang hana bersalah nya menan ke. Jadi makanya hino yang gepega goresan-goresan hati yang menjadi penghalang tanya dalam berbuat ibadat maka serah urusan itu semuanya kepada Allah. Tinggal sagai tanya berpegang kiban lagi ni oleh Allah kabeh. Karena akhir daripada kehidupan tanya nyo hana tau kena doa. Hana tau kena sangkanya bagaimana hana di bak tanya kan. Dan ada Syekh kami rahimahullah taala berkata di dalam majlisnya. Nebegah le Imam Ghazali gurai getanyo pernah nekun di dalam majlisnya, tempat menyampaikan mauizahnya ataupun tempat menyampaikan ilmunya majlis taklim boleh jadi putra nebegah. Kebanyakannya tinggalkan tadbir atas orang yang menjadikan dikau supaya dapat kesenangan. Tinggalkan tadbir. Jadi segala urusan getanyo jo, getanyo tinggalkan pengurusan tersebut kepada urung yang pejut getanyo. Sama yang pejut getanyo yang ke Allah. Artinya tayu uruh dro tiba Allah. Serahnya kon tafwid ke semakna dengan tawakal sit. Serah tayu serah dro tetap serah dro ditanyo kepada Allah. Supaya pu supaya dapat kesenangan, supaya tenang, tentram. Yang kecil tanya di saat tak berpegang bak kekuatan dro tu nyo han tenang. Han selesai arti ditanyo. Han puas pakon karena mengandalkan kekuatan dro ditanyo. Tapi di saat atanya kata serah kepada Allah, jadi urusan tanya cuma mengikuti jalan syariat, nyen insyaallah akan tenang. Nah, jadi yang pertama, pakon giu tafwid, giu serah urusan segala but ditanyo ibadat, taat ditanyo giu serah kepada Allah. Yang pertama untuk mendapat ketenangan hati. Yang kedua, hasil keelokan dan kebaikan pada yang akan datang. Menyujino menjadi ketenangan, kemenangan ataupun kesenangan menyeuke akan menjadi kebaikan. Kebaikan yang lagi akan datang. Jadi yang kedua, hino yang ke akan menjadi itu suatu kebaikan, menjadi amal kebaikan dalam pandangan Tuhan nanti. Dan yang demikian itu karena bahwasanya segala pekerjaan itu dengan kesudahannya kesamaran. Penghujung segala sesuatu pada kesudahan itu samar-samar. Hajino takalan baik. Apakah lagi tanya wateka baik urunyo takalan? Memang laginya akhir kesudahan. Ana teo. Urunyo takalan jahat. Apakah kesudahan di tengah jahat nyampu ana teo? Ramai tanya berjalan di atas yang baik. Kemasalah kesudahan serah kepada Allah Taala. Karenanya kesamaran bak tanya. Samaran jelas.
Karena jelas, yang kunyong gi tafwid serah kepada Allah Ta'ala. Maka berapa daripada kejahatan di dalam rupa kebaikan dan berapa daripada mudarat yang menghilangkan manfaat. Mana berapa betapa banyaknya? Nyawatakeun beberapa menyulang kitab ini. Berapa daripada kejahatan? Artinya betapa banyak kejahatan-kejahatan takalan secara zahir namun yang pada batin ternyata kebaikan. Memang takalan secara lahir sang-sang kata hanagat padahal batin good. Ini kan bersih lagi kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan? Wadai kalen but Nabi Khidir sang-sang melanggar. Padahal itu bukan suatu pelanggaran. Hai dengan gejak-gejak geuneuk mi dengan main-main gecok ju sapa ge tepat ju babak kaya meninggal. Maka kan tanya ngelah Nabi Musa. Hai pun dipoga ironionyo kan but yang melanggar syariat. Kan apa? Beklen ditanya. Ha nduk lu pegah. Beklen lu tumanyo. Ha kan nyen di Nabi Khidir na ilmu yang lain. Jadi yang perlu pegah yang takalan kadang-kadang itu kejahatan-kejahatan kejahatan di dalam rupa kebaikan ya? rupa kebaikan padahal itu kejahatan dan juga sebaliknya rupa kejahatan padahal dalamnya itu kebaikan rupa kejahatan dalamnya itu ada kebaikan nyokun betapa banyaknya daripada bentuk-bentuk kejahatan ji kejahatan di dalam rupa kebaikan berarti menoyo takalan kebaikan padahal ji kejahatan dan beberapa daripada mudarat menghilangkan manfaat dan juga betapa banyaknya daripada sesuatu yang menyusahkan yang memberi mudarat padahal yang memudaratkan padahal membawa kepada manfaat jadi sebab ujung ataupun rahasia yang terkandung daripada pekerjaan makhluk Allah Ta'ala yang tahu dan beberapa daripada racun di dalam kelakuan rupa madu takalan madu padahal keracun dan engkau itu jahil dengan kesudahannya dan asrar rahasia yang tersembunyi di dalam perkara tersebut katanya Yohan tadi yang kejut takalan manusia orang yang sibuk bagi minta rezeki lalu bagi minta rezeki padahal ikutnya dengan minta rezekinya menjadi taat ke Tuhan gesisihkan wate untuk belajar nah wate untuk ibadat nah walaupun sangat sedikit yang kalau tentai ikutnya tercelai. Karena apa kan? Bak goknya, watenya yang kena but yang paling afdal. Asai mantang dalam minta rezeki goknya hana kerjakan but terlarang. Cara minta rezeki dengan cara lagi ken agama, hana hinan but-but yang tercela, hana but-but maksiat. Watai ge bagi but fardu-fardu tetap ge pobut. Tugas goknya tanggungjawab dalam hal ilmu lah. Nyan en ukurannya lain sibuk tak kalau tanya bab minta rezeki kata anggap tanya gonyan gaduh lale bab minta rezeki kalau dente urungnya adalah urung yang tercela kalau dente yang ya menansit yang kadang-kadang lalu bab tempat ibadat kadang boleh jadi karena rusak hatinya tak kalau secara zahir itu kebaikan padahal ternyata kan rusak pakar rusak karena hatinya rusak dirusak lihat hai perangui dengki handa pegada perangui ria handa pegada tapi sabe-sabe dalam tempat kebaikan nyan rupa-rupa kebaikan padahal dalamnya ada kejahatan nyukunyu tamsilan ge pegah nyan ka karena tanyu jahil pi terhadap kesudahannya mandum ataupun cik memang kebaikan dalam hati kebaikan secara zahir tapi rahasia di baliknya mandum-mandum terhadap kesudahan ji nyu hanam thiro urung pi tepu bagaimana maka apabila engkau kehendak akan pekerjaan yang putus dan engkau ambil dengan ikhtiar engkau maka engkau putuskan akan dia maka apa yang terlebih segera artinya mana apabila getanyo ingin mengambil sesuatu yang pasti dan getanyo ambil dengan ikhtiar getanyo akan yang pasti maka putuskan memang pastikan yaitu serah berarti kepada Allah yang kapasti yang makna putusnya pasti yang kapasti maka apa yang terlebih segera barang yang menjatuhkan di dalam binasa dan engkau tiada mengetahui. Artinya, getanyo han akan tatepu yang paling cepat getanyo jatuh dalam kebinasaan Yohana sakuna tepu. Makanya nengen hana itulah berserah kepada Allah Ta'ala. Ya, berserah kepada Allah Ta'ala, tafwid. Dan sanya telah hikayahkan bahwasanya setengah ibad ahli-ahli ibadat, hamba-hamba Allah adalah memohonkan Allah Ta'ala bahwa melihatkan iblis. Saya tak tahu kisahnya kepada. Nak cerita kepada sahabat. Hamba-hamba Allah. Nak urung-urung yang ahli-ahli ibadat. Gelakai bahawa Allah Ta'ala sabi-sabi. Gemdoa ya Allah ni pedih iblis ke lom.
kepada iblis, iblis yang kena laknah. Maka dikatakan orang baginya, mohon olehmu akan Allah Ta'ala afiyah. Menyunyan talake, nyu dikatakan orang boleh jadi urungkun, boleh jadi terdengar suara bagoknyan. Menyunyan tanak melake ba Allah Ta'ala lake kemaafan, baik macam-macam talake ba Allah. Ada juga lake bagoknyan budi iblis, ya Allah ni budi iblis lu nak kalan iblis. Teman nak urungkun bagoknyan, iaitu menyunyan talake minta kemaafan ba Allah, baik talake nyan ba Allah Ta'ala. Yang kasalah cara melake, mudoa ba Allah Ta'ala insaf. Maka enggan ia, melainkan melihat ia akan demikian. Hana gepremun tetap melake agaknya. Ba Allah Ta'ala supaya begepedeh iblis agaknya. Maka menyatakan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang gepedeh oleh Allah. Abak sabah wate, sabah saat memang gepedeh oleh Allah Ta'ala. Iblis yang gelake oleh urungian. Baginya, maka tak kala melihat akan dia oleh abid buna. Di saat abid buna dikalan iblis, maka berkehendak memukul ia akan dia. Wate kekalan iblis, kak kena apa iblis? Bunuh lelaki iblis, nyokak kena mulai orang iblis. Kak kena apa iblis? Maka berkata iblis, putai kena iblis pokoknya. Iblis al-la'in yang kena laknat. Jikalau tiada bahwasanya engkau lagi hidup 100 tahun, yang nyambai kena iblis buat urungnya. Sengkira gata akan udip tertutun, nisi aku binasakan akan dikau. Sengkira gata akan tertutun tu udip tu, urungnya kan kalau empuh kata. Yang ban, cuma urung dengar yang bunuh. Dan menyiksa akan dikau. Nisi aku binasa akan dikau, dan menyiksa akan dikau. Sengkira gata kan udep sertuh tontu, sungguh jinokan akan lun binasa gata, akan lun poh gata, akan lun siksa gata. Maka tertipu daya ia, kenang pengut rupanya abid bunau. Yang kalian, kadang-kadang dia kan kenang pengut, tertipu daya ia dengan kata iblis. Tertipu daya, kenang pengut. Kibang kenang pengut, dan berkata ia, nyepat model kenang pengut. Watekai gedinga bunuh iblis hipegah bagoknya bahwa goknya mata udip sertuh tontuk tertipu daya pada dirinya. Iban tertipu daya pada dirinya bahwa truk goresan dalam arti goknya. Nekanya goresan kadang-kadang tertipu, kadang-kadang menjadi penghalang bagi tanya dalam taat. Umurku lagi jauh, maka aku mengerjakan barang yang aku kehendak. Lom kementeng trip meninggai, sertuh tontuk meninggai. Pati jina julung pupuk jupu yang ngut. Padahal kau nyabunai pengut lah iblis. Tak ada kau meninggal ke? Tapi pengut. Nyok ke nyok. Tapi kau hendak tengok rahasia yang sebenarnya. Makanya kita nyok keban kita buka bunuh. Berpegang lagi ke agama. Kemasalah pajan meninggal. Hana perlai kita yang temiki. Kemasalah bagaimana kesudahan. Itu juga bukan urusan kita nyok. Maka mengerjakan barang yang aku kehendak. Bahlum pupuk dan jujino pu yang ngut. Kemudian aku taubat. Karena udik mentang trip serta tontuk. Jino punya jino. Jino. Lung pubut dia pupu yang hut lun. Maka menjatuh ia dalam mengerjakan pasek. Gu pubut lah maksiat. Mana paseknya pupu maksiat aju. Pubut jahat. Dan meninggalkan ibadah. Kaka ketiga ibadat. Gu pakai cukup panjang mata umur ke. Dan binasalah ia. Ini kena goresan-goresan bunuh. Lama te rupanya menjadi penghalang. Dia komenan si alabah singgah mentang. Singgah balusa mentang. Adakah uranyo dah baca Yasin? Singgah kan je. Singgah anak dulu dalam dunia. Kau meninggal itu. Adakah uranyo ke ditam sedekah? Bulu-bulu ke kan je. Bulu ke hana tele? Nyokonyo goresan yang menjadi penghalang. Ya kan terhalang kita nyokan. Nyokonyo meninggalkan ibadah dan binasalah ia. Maka di dalam ini barang yang menjagakan kamu atas meninggalkan atas hukum hukmon. Di dalam kehendak engkau nyo pasti. Makna hukmonnya sesuatu yang pasti. Nyokonyo di saat kita nyo tak tinggalkan sesuatu yang pasti, tak cok sesuatu yang hana pasti. Umur kita nyo hana tente panjang menteng. Mati kita nyo yang kau pasti. Tapi kita nyo karena urunyo isah dalam pikiran kita nyo. Bah tinggal, bah lusa, bah minggu ke, bulu ke, kelebuk hantruk lagi kita nyo maksud. Tanyo kabe, kabe ajal, kabe umur tu. Nyokonyo meninggalkan akan yang pasti di dalam kehendak engkau dan menyungguh-nyungguh berpegang, berpegangan di dalam tuntut engkau. Dan demikian itu memadalah bahwa engkau peliharakan akan panjang cita-cita engkau. Jadi kena buka putra, bersungguh-sungguhlah getanyo, berpegang lagi aturan roi agama syariat dan di dalam tuntut getanyo menjadi yang terbaik bagi kehidupan getanyo masing-masing. Dan demikian itu memadalah bahwa engkau peliharakan panjang cita-cita. Laginyo kisah jutlah ke getanyo untuk tak selamat draw tu. Peliharaan ke tak selamat draw tu daripada panjang angan-angan. Merasa hidup masih lama. Padahal anak trip leh kena tahu bahawa Allah. Sedangkan tanya, lalu ngurusan yang lain. Padahal perlihatan untuk tak benahi diri tanya, bertaubat, memperbanyak amal ibadah.
Cuma karena timoh goresan buno, Allah tanyunya ke mantang sehat, tanyunya ke mantang muda. Ternyata anak tetek, siuro, anak trip, no. Don agum ganto juju, yang berkon leh pelu don, nyu kadang kapuk pelu, yang berkon puk pelu, nyu kadang kali mong pelu. Anak tetek, yang sebayang tanya, kok lu kah nali ke gua Allah Ta'ala. Maka bahwasanya ia kebinasaan yang amat besar. Yukunya binasa yang paling raya, yaitu tertipu katanya dengan khatir bunuh goresan-goresan hati bunuh. Karena tak anggap menteng trip, menteng lama masa. Dan sesungguhnya telah benar barang yang berkata betul satu ungkapan yang pernah nekun takut olehmu akan tamak, rakus serta cita-cita. Cita-cita tul amal lagi liket, banyak angan-angan. Maka bahwasanya cita-cita yang panjang bunuh itu menarikkan dia muniyah. Ha, muniyah geke dia ni mendahulukan dia mautnya, mati maksudnya. Kan cita-cita itu dapat ditarik gedanyo sehingga panjang angan-angan datang kematian, mendahulukan kematian. Mana menarik muniyah mendahulukan kematian. Teruk sampai awal teruk mati itu cita-cita golom abih yang kena pegang. Karena cita-citanya ditarik, putai tarik, tarik mati, teruk mati itu cita-cita kalau habis. Cita-cita 20 tahun akan datang, padahal 2 orang itu anak telik. Maka bayang angan-angan dengan putakan mati katanya. Nyan keban. Ini sangka dia enak mentem. Ini kesimpulan. Ji, rupanya goresan-goresan hati katanya, apakah tulul amal, goresan-goresan hati lah. Nyan juga menjadi rintangan bagi tanyo dalam pupuk ibadat. Kele urangnyo mate tak aja alah baik urangnyo hai. Urangnyo sibuk. Alah baik le singa nyo bulu ke mentang. Kelebut hana truk-truk. Alah dak ka urangnyo ta bedah subuh kan jit sit. Dah subuh singa mentang. Subuh singa pikak. Alah baik subuh jino hai. Lampu asa mentang. Lampu asa bi hana. Kelebut sampai tawa ba Allah Taala hana beres-beres dalam. Baik tanyo, tapu beres ube ukuran mampu tapu beres sagai. Tanyo tugas kita nyo puput suruh pejuh tegah. Kanyan pubut itanyo kiban lagi ken agama sagai patih Rasulullah ikut syariat yang nubali Nabi kiban ken Allah Ta'ala nya kenyang sagai. Adapun kesudahan itu rahsia Allah Ta'ala, cuma tak melakai sagai Allah badan buya tepi takut hana selamat iman, takut mendapat azab kubur ia kepada balasan-balasan daripada dosa nya sagai untuk menjadi urung yang bertaubat. Adapun kemasalah bagaimana yang sesungguhnya nyo adalah rahsia daripada Allah Ta'ala. Gad ngahna gad itu bukan urusan hamba. Dan nyoronyo tak pertimbangkan Allah hadak tegedi tak apa buat ibadat. Kadang nyoh hana gad hana gad tu nyen ada be'e tu nyen. Ilikek kali kepega. Salah saboh daripada cara iblis untuk ipu be'e tanyo buat pupuk ibadat ni kenya campakkan lama te tanyo. Awate isah ra ria hai, isah ra ujub halepa, isah yu pupuk dosa pi hanli. Kehebat tanyo dalam taat. Ujung-ujung putra isah. Kepo teman dak letak neduk ne ibadat. Menyo Tuhan hana riza ke ro ne. Penghabisan daripada umur roh ni maksiat jatuh dalam kekafiran nya isa nya kiban cara tatulak itanyo kenyan urusan ya urusan tanyo sebagai hamba Allah Taala patih ke Allah tapi nya taleo iblisnya nya menan tak tatulak ji nya kino sesuai ke bahagian empat yaitu rintangan tanyo dalam berbuat ibadat berupa goresan-goresan nyan ban kaji nah wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli